Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana agar kita tidak mendapatkan notifikasi yang tiba-tiba muncul di bagian MacBook. Nah, biasanya kita itu mendapatkan notifikasi itu karena kita menyetujui, ya, mungkin kita pernah membuka situs tertentu dan meminta untuk menyetujui lah. Seperti yang sudah saya lakukan itu, ini ada notifikasi dari situs, contohnya di sini ya, ini gambarnya settingan tapi sebenarnya dia di situs tertentu. Nah, ada juga situs macam-macam di sini. Nah, itu biasanya kalau ada notifikasi baru itu dia langsung memberikan notifikasi. Nah, bagaimana sekarang agar tidak muncul seperti itu? Kalau tidak muncul saja bisa dengan cara seperti ini, teman-teman. Ya, jadi kita buka. Nah, kita nonaktifkan yang di sini. Nah, kebetulan ini sebenarnya adalah aktif seperti itu. Kalau kita nonaktifkan nanti tidak akan mendapatkan apa namanya pemberitahuan lagi. Kalau seperti ini aktif ya, jadi dia nanti akan ada apa notifikasi baru. Nah, kebetulan ini belum ada. Nah, agar tidak mendapatkan notifikasi itu, langsung saja kita menuju ke ini sebenarnya dari Safari ya. Baik, lalu setelah itu kita kalau sudah sampai Safari, kita ke atas. Nah, di logonya di sini atau nama kita klik saja. Baik, lalu setelah itu kita klik pada service ya, lalu kita maaf, yang di setting aja ya, langsung aja ke setting ya. Jadi Safari lalu setting. Nah, di bagian di sini ada website ya, di bagian atas ini ada website ya. Nah, ternyata tadi itu ada di namanya di sini sebentar. Ada beberapa website notifikasi di sini ya. Jadi ada di sini notifikasinya, kita nonaktifkan semuanya aja. Ini dia. Ya, seperti ini ya. Tapi sebenarnya bisa langsung di remove. Nah, kalau di sini kan langsung di remove bisa ya. Langsung aja di remove ya. Baik. Kalau jadi dia harus satu-satu seperti itu. Kita remove saja biar tidak mengganggu. Baik. Nah, sekarang sudah tidak ada notifikasinya. Terus dicoba kita masuk ke bagian di sini. Lalu kita lihat di notifikasi, maka website tadi sudah langsung hilang. Kan tidak ada ya, seperti Sindo dan macam-macamnya tadi. Ya, begitu caranya teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.